guys, pemandangan alam di perjalanan menuju Pacitan dari Gemah ke Kota Pacitan. Ini masih perjalanan dari Gemah ke Kecamatan. Kecamatan apa, Pak? Sabare Kecamatan Tegalogo itu. Ajosari. View-nya sangat indah. Itu ada tangan jahil yang suka merusak lingkungan. Kelihatannya ini ada kelompok, namanya kelompok pecinta alam yang berusaha untuk melakukan satu kegiatan pelestarian alam sekitar Dasgrim dulu. Dasgrim dulu tuh sebelah kiri, nanti kita melewati sungai namanya Sungai Green dulu. Maaf guys, videonya agak lancar-lancar di masalahnya. Tenang di dalam mobil. Maklum ya guys. Ya. Nah, jangan dianggap amatir ini. Memang amatir pasti ya. Cuman modal HP doang ini nge-vlog atau ngonten. Kalau yang lain kan udah pakai kamera, drone, macam-macam. Ini tripodnya cuma tangan atau ceker nih. Tripodnya pakai ceker aja. Pacitan memang luar biasa. Pacitan itu bagian dari Indonesia, guys. Dan Indonesia itu memang terkenal keindahan alamnya. Nah, tadi yang saya ceritakan namanya Sungai Grindulu. Sungai Grindulu termasuk namanya Das Grindulu. Ada media yang namanya Media Grindulu. Nah, ini semakin kesana ini menjadi spot mancing orang-orang yang suka mancing. Grindulu itu tempatnya sidat atau belut yang ada sidatnya itu. Ini cerita sedikit tentang sidat. Sidat itu termasuk jenis ikan air tawar, tapi sidat itu bertelur dan beranaknya di dalam laut yang dalam. Jadi ketika dia mau micah masuk ke laut, kemudian naik lagi ke darat. Ya, anak-anaknya kalau sudah pada netas itu terus kemudian naik mencari air tawar, terus kemudian besar di sungai-sungai itu tentang sidat. Sampai saat ini belum ada yang mampu untuk membudidayakan atau memijahkan ikan sidat ini. Nah, dari mana orang-orang yang ada yang ternak sidat itu dapat bibitnya? Nah, kalau di daerah Jawa Barat, sidat itu bibitnya diambil dari nangkap di muara-muara itu pakai jaring yang lembut itu. Warnanya bening-bening, makanya dinamakan anak sidat itu namanya gresgir. Harganya mahal banget. Sidat itu jadi komoditas ekspor. Rata-rata yang menerima atau ekspornya ke Jepang atau Cina. Harganya segitu bisa sampai 300.000 itu, guys. Oke, itu sekian tentang sidat. Kita kembali lagi ke perjalanan ke pantai apa, Pak? Tadi pantai Suge. Nah, seperti apa pantai Suge? Karena aku juga baru mau sekali ini ke pantai Suge. Silahkan lihat videonya, ini guys. Ini lagi berhenti, guys. Ada perbaikan jalan, pengaspalan ini di CLS ini. Ini perjalanan dari Pantai Bidakan ke Pantai Soge. Itu alat-alat berat yang lagi memperbaiki jalan. Ya, pengaspalan ini. Kita ada di Pantai Soge, guys. Nah, itu pemandangan dari kejauhan Pantai Soge.
Tapi yang sebelah bawah itu yang kelihatan indah banget, terus ada keramba apa itu tuh, ada keramba udang. Nah, itu pantai Watu Papak, indah banget. Ombaknya gede, terus airnya kelihatan biru, dalam itu kelihatan. Bersebelah dengan bidan. Watu Papak. Punya indah banget. Nah, ini jalan JLS ini. Dan sebelahnya itu bukit. Gunung itu. Bukit-bukit karang itu. Pantai Soge Pacitan. Ini kondisi Pantai Soge bagian timur, guys, masih banyak rumputan. Tanaman-tanaman gulma. Ini pohon apa ini? Cemar udang. Belum terkelola pohon-pohon badan laut. Mas, ngesel lagi ngevlog. Masih luas banget ini lahan yang untuk pengembangan pantainya. Badannya masih liar, itu ada buah ya. Itu belum masak. Badan laut ini kalau masak warnanya bagus banget, warnanya kuning, bertandan-tandan gitu. Tapi nggak enak dimakan. Sibo juga belum ada pedagang-pedagang di sini. Ya, bukan tidak parah. Sebelah timurnya kayak gini. Mungkin depannya juga akan penuh dengan bangunan dan jalan juga. Pandang di sebelah sini, utara juga pandang. Kita coba lewat pasir ini. Pinggir pantai nggak lewat apa itu cor-coran, coba kita lewat sini. Nah, ini sudah panas, matahari sudah muncul dari pagi tadi, matahari nggak kelihatan, sekarang udah kelihatan ini. Nah, itu pantainya. Ya, lumayan gede. Mulai sampai nyampe itu keluar nih.